Om Swastiastu. Semeton, kali ini kami berkesempatan berbagi informasi tentang sejumlah mata air yang disucikan di Desa Sudaji. Namun sebelum itu, mohon semeton semua bisa mendukung channel kami dengan mensubscribe, like, dan komen agar kami bersemangat membuat video yang mungkin bisa bermanfaat bagi semeton semua. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke video bahasan. 10 sumber mata air suci di Desa Sudaji versi Galadi Media. Mata air pancuran Gamangan. Sumber mata air ini terletak di Banjar Kubu Gili, Desa Sudaji, tepatnya di Tempek Babakan. Untuk menuju sumber mata air Gamangan ini, perlu berjalan kaki kurang lebih 20 meter ke arah barat dengan rute jalan setapak yang cukup ekstrim karena tempatnya sendiri jauh di bawah dari jalan raya. Sumber mata air menurut peraturan warga banyak digunakan airnya selain sebagai tirta pembersihan, namun dulu banyak digunakan untuk obat atau sarana tradisional untuk menyembuhkan penyakit cacar air. Oke, mungkin hanya itu saja video yang bisa kami bagikan. Apabila ada kekeliruan dalam pengucapan nama tempat atau saran tentang video dan lain sebagainya, bisa coret-coret lewat kolom komen nggih. Terima kasih. Om Santi 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 Om Rahayu.